Aduh, gimana sih chefnya? Mau sungkem dong. Ulala, nyore gini udah cocok abis ditemenin makanan dahsyat dari Bikin Lapar Besti. Dimulai dari sambal bakar duar menggelegar yang dimasak di api yang membara yang bikin lupa diri. Mie ayam next level ala resto yang gak bikin kantong bolong. Aneka olahan makanan Makassar yang nikmatnya bikin gak sadar. Ramen bombastis, endunya gak abis-abis. Semuanya bakal landing dibikin lapar sore ini ya, Besti. Dan mata kita tuh langsung tertuju ke tempat makan ini karena ya Allah perlu banget. Dari tadi rame loh sini lo teh lo. Kita langsung dari cek. Antrian tadi panjang tuh di sini teh. Iya, tadi antriannya panjang banget ya Bang Eri ya. Ini pasti. Oh, di sini kita bisa mesen Besti, bisa langsung milih-milih apa yang mau dimakan. Oh, ini dia menu-menunya dari mulai bebek, ayam, paru, babat, segala macam udang. Teh ada pepes-pepesan. Ada pepes teh. Mbak, ini ada pepes apa aja, Mbak? Ada pepes ayam, ikan mas, jamur, pepes teri, pepes pedang, sama pepes tahu. Pepes ikan mas. Nah, benar. Teh, aku mau pepes ikan mas. Cumi. Iya, makannya beda teh ya. Cumi ada cumi. Cumi ya. Ada. Cumi basah yang dibakar ya. Oke. Okay. Itu ada isinya kan? Ah, siap. Mau itu tumis kangkung jangan lupa. Aduh Besti, banyak banget kan pilihan di sini nih. Kalian mau makan apa tinggal pilih. Tinggal pilih. Nah, kita sudah pesan menu-menu yang akan kita makan. Senikmat apakah? Yuk ikut. Uy, I'm so happy banget Besti kalau udah makan sesundaan kayak gini. Menunya super lengkap, auto kalap enggak sih? Kalian lihat kan Besti, cumi yang super gemuk berenang-renang di minyak yang panas. Setelah berenang meluncur langsung dibakar biar makin nyoy. Jajaran pepes ikan mas yang sudah siap diselimuti daun pisang, aromanya sedep banget. Lanjut pasukan merah merona, ada kentang balado, kikil balado, dan juga terong balado. Yang udah gak sabar pengen terjun ke lambung. Ini sih auto gawat banget ya Besti, gak bisa dibiarin kalau makan di sini gak bakalan bosen setiap harinya. Hai Besti! Ini aku dari tadi belum mulai udah. Kenapa teh? Karena ini menu-menu Sundaan ya Allah, udah langsung lapar. Iya teh. Ini aku lagi ada di warung nasi Cipunjur khas Cianjur. Yes. Langsung aja yuk. Apa yuk? Langsung ikan mas, pepes ikan mas. Pepes ikan mas. Tuh, sepertinya ini empuk sampai ke tulang-tulang. Kita coba yuk. Ikannya fresh banget, no tipu-tipu loh besties. Bumbunya nyala apa ke dalam-dalam? Emang kalau pepes itu khas banget ya, si bumbu kuning segala macamnya ya teh. Rempahnya melimpah sekali, campurin sama nasi anget. Mantep banget, aroma pepesnya sedep, bumbu rempahnya menyatu padu Besti. Nyok. Pasti sambal doer nikmat nih. Sambal doernya ini jadi tuh. Nih teh buat teh. Waduh. Biar cengar. Jadi dia tuh diuleknya tuh kasar ya. Di setiap rumah makan Sunda sekarang tuh banyak sambalnya tuh jenisnya kayak gini. Buat ini digoreng lagi teh ya. Cakep nih makan pakai terong. Terong Besti. Sambil siapin makanan gane Besti ya. Kita makan bareng. Mari kita makan. Pas nyampe di mulut, terong baladonya membuncah, mantep banget. Aduh teteh! Bener-bener nih sambal doer bikin kita langsung melek, Besti. Ini tuh tamin, doer! Darah. Nempel banget nih di mulut ini tuh, ya? Di mulut tuh langsung jadi gelandotin gitu loh. Dor. Ditambah lagi ini si pepesnya. Aku tuh suka si bumbu pepesnya tuh nyerep banget.
bakar. Wow. Ya. Ada mau sayuran dong? Sayur, ah cocok teh. Bener. Sayuran, langsung ada. Ini dia ada tumis kangkung. Yes. Yuk kita makan cumi bakarnya. Cumi. Gendut-gendut ya. Oh. Dalam itu diisi teh, telur. Telur sama tahu. Telur sama tahu teh. Cuminya Endul meledak dalam mulut. Kayak pepes tahu ya? Iya. Tapi ya. Tahunya udah dibumbuin kayak bumbuin buat pepes tahu gitu. Terus cuminya dikenyal-kenyal gitu deh. Ini pakai kangkung. Ada, ya, ada. Makanya mau pakai kangkung. Mau dong teh. Pokoknya makan apapun, apalagi kalau masakan Sunda mah ya. Kayaknya kangkung tuh jadi sayuran wajib yang jadi. Wah, bener banget. Tapi kayaknya ada yang kurang lagi deh. Apa? Aku mau cobain sambal tomat. Oh, sambal tomat boleh Bang Eri. Sini Bang Eri. Tomatnya kayaknya menarik ya. Iya. Ada banyak apa itu ya? Tomat-tomatnya tuh kayak utuh gitu loh. Langsung aja kita uak-uak aja teh. Yuk uak-uak sama kangkung sama sambal tomat. Ini sih best kolaborasi kangkung dan cuminya. Bersahabat di mulut. Wow. Wow, besti nikmat banget. Wah. Ya ampun. Aku emang suka banget nih sama si kangkung. Kangkuang nih, aduh. Boleh. Pakai kentang juga enak nih. Ada sambal goreng kentang pakai ati kan. Aku juga mau coba. Biar makin pulen. Hancurin ke sama kikilnya kali ya, biar ada perlawanan di mulut. Boleh. Kangkung. Uwak lagi besti, uhuy. Enak semua kenikmatan landing di lambung kepet. Kalau kayak gini, mana bisa nolak coba? Suapkan lagi besti. Langsung aja lah, sebelum kalian kesini kalian harus tahu. Ya, harus tahu ya. Dulu. Untuk nasi Cipunjur khas Cianjur ratingnya yes. Adalah 10. Tandanya bikin lapar, apro.